Ada-ada saja cara unik yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Kepanjen Kidul serta Koramil 01 Blitar. Untuk mensosialisasikan bahaya wabah COVID-19, pada Senin siang, para petugas ini kompak naik delman berkeliling kota hanya untuk menghimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan sehingga terhindar dari wabah COVID-19. Selain menaiki delman, dari mereka ini juga harus berbagi tugas. Anggota TNI dengan tubuh kuat bertugas membawa alat pengeras suara, sedangkan anggota Polwan bertugas mensosialisasikan bahaya serta pencegahan virus COVID-19 kepada warga. Kapolsek Kepanjen Kidul Kompol Agus Fauzi mengatakan, kampanye anti-corona di Kota Blitar dikemas dan dibuat berbeda. Hal itu dilakukan agar masyarakat cepat tanggap dan peduli atas sosialisasi yang disampaikan. Jadi tujuan kita memberikan public address atau himbauan kepada masyarakat, tentunya kita berbagai jenis ya, mulai dari kita supaya bisa lebih menarik dan diperhatikan oleh masyarakat. Tentunya pada hari ini, hari Senin, Babinsa beserta Kepolisian Mas dari Kepanjen Kidul dan Koramil 0808 Kota melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat, yaitu dengan mulai delman. Ini dikandung maksud supaya lebih menarik dari warga masyarakat sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi maupun himbauan tersebut, penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Blitar bisa dicegah. Dari Blitar, Arif Rosmanto, Gerda TV. Garda Revolusi Multimedia.